kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Syederalun, Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah berlangsung semarak di Pulau Sabang, tempat di mana 0 km Indonesia berada. Belasan ribu wisatawan dari berbagai daerah di Nusantara tumpah ruah ke pulau kecil nan indah ini. Amatan Serambi TV, para pengunjung mulai berdatangan ke Sabang sejak hari raya kedua, yaitu pada Sabtu 16 Juni. Pulau Rubiah memang telah berubah menjadi destinasi wisata baru. Di pulau ini, pengunjung bisa berenang sambil snorkeling, serta menikmati berbagai jajanan. Suasana semarak terlihat di lokasi tempat berdirinya Tugu Kilometer 0 Indonesia di ujung Pulau Weh. Keramaian dan keceriaan warga juga terlihat di kawasan Tepin Layu dan Iboy dan Pulau Rubiah yang berada di seberangnya. Selama hari-hari libur Idul Fitri 1439 Hijriah, pusat kota Sabang pun terlihat sibuk dan macet parah. Sangat berbeda dengan Banda Aceh yang sepi ditinggal pemudik. Dari Sabang, Zainal Arifin M. Nur, Serambi On TV.